Halo Mirodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit terkait pengalaman saya mengunjungi toko perhiasan ataupun batu-batuan, termasuk juga sulaman kerajinan yang ada di Kota Agra. Jadi Kota Agra ini adalah kota di mana Taj Mahal itu berada. Nah, tadi berhubung saya lupa membuat opening, jadi saya terpaksa membuat openingnya ketika sudah di kamar hotel. Nah, tanpa panjang lebar, langsung ikuti saja video saya berikut. Wow, ini luar biasa. Coba kita lihat ini ya. Ini semuanya adalah handmade ya pastinya. Dan terlihat begitu hidup. Luar biasa. Terlihat begitu hidup. Rajutan-rajutan, anyaman-anyaman. Wah, rajutan-rajutan ini. Luar biasa. Berasa begitu hidup. Bisa ya seperti tiga dimensi nih. Warnanya begitu cakep. Dan lihat harimau yang memakan zebra ini. Wow. Warnanya begitu cerah dan hampir bisa dikatakan warna yang sangat akurat. Tongganesa. Wow. Mungkin juga pecah ya. Dan ini adalah perhiasan-perhiasan. Dan ini harganya jutaan ini. Tadi ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Luar biasa. Dan India memang terkenal dengan kemampuan hebatnya membuat perhiasan-perhiasan yang biasanya di ekspor ke Saudi Arabia ataupun ke Amerika Serikat. Ya, ekspor perhiasannya cukup banyak. Dan batu ini memiliki cahaya dengan beberapa pantulan. Lihat pantulan cahayanya ada 4 silang di sini. Luar biasa. Wow. Indah sekali. Saya sekarang akan coba nanya harganya. Ya kita. 40.000 rupiah, berarti sekitar 8 juta rupiah. And the biggest one, the tiger with zebra, ya. Yeah. 2,50,000. 2,40 tambah 50, 50 juta teman-teman. Ini harganya 50 juta rupiah. And this vegetables, fruit, sorry. 65,000, 13 juta rupiah. Siapa tahu kan mau beli. Thank you. Dan ini adalah gelang nih sepertinya. Gelang. Kalung. Luar biasa. Kalung. Ini kalung. Oke. Luar biasa. Bagus ini. Iya. Asli. Asli, dan kalau kita beli di sini dikasih sertifikat. Dan inilah yang biasanya digunakan oleh Mumtaz Mahal. Nah, ini batu yang sering digunakan oleh Mumtaz Mahal. Luar biasa. Warnanya ungu yang dipakai oleh Mumtaz Mahal. Karena katanya kalau di bawah pantulan bulan purnama akan memantul cahayanya. Luar biasa. Tadi harganya mana yang 20 juta ya? Ini 20 juta ya? Ini yang 20 juta. Wow, one neck. Sorry, kita? 95, oke. Okay. Ini 95. Ruby. Ruby, yang dipakai oleh Mumtaz Mahal. Idaman, istri idamannya Syekh Jahan. Wah, luar biasa. Kalung-kalungnya. Luar biasa, oke. Okay. Gimana? I know you like the gold one. You don't like
Ini adalah anting-anting bagi pecinta anting-anting. Dan itu adalah kalung. Luar biasa. Ini adalah patung-patung, ada Ganesha ya. Dan yang lainnya. Ayam mana ya? Di luar ya? Eh, kayaknya keluar tuh. Keluar. Tulisan La ilaha illallah. Ini batu-batuannya tadi. Ini yang belum jadi. Oke. Lihat ini teman-teman. Bagus banget ya. 7 day only rope. Ini sosialita nih yang beli kayaknya. 7 day, if you don't need the ring, you put chain and make nice wall pattern. Jadi kita masih tawar menawar terkait masalah harga ya. Dan di sini masih jadi dari harga 18 juta ternyata bisa jadi 15 juta nih kita dikasih harga terakhir, tapi kan bisa dinamis ya terkait harga itu ya. Jadi walaupun sudah ada tekna harganya, tapi masih bisa kita tawar kalau di Agra ini. Jadi turun dari hampir 20 juta menjadi 15 juta. Kita masih coba berpikir apakah akan ambil atau enggak. Tapi luar biasa ya toko ini ya. Mungkin kalau udah jadi pejabat atau bisnis besar baru bisa saya beli satu dua kalau ada rekanan. Ya, oke.